Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung acara dalam acara Hotmi Alfiah ajaran 2019-2020 1440-1441. Satu kali lagi kami ucapkan hatur nuwun, terima kasih yang banyak atas kehadiran sekaligus dukungannya demi terrealisasinya, demi suksesnya acara Hotmi Alfiah pada saat malam hari ini. Satu kali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya, terutama kepada masyaikhina min ma'had dari Al Hasaniyah yang kita cintai. Mudah-mudahan acara demi acara tahun yang akan tahun akan berjalan sukses seperti yang kita harapkan bersama. Baik, hadirin, sebenarnya malam ini kita kedatangan tamu yang tidak perlu kita undang, yaitu adanya hujan yang rintik-rintik begitu mesra. Namun mari kita akui bahwasannya itu adalah karunia dari Sang Pencipta kita. Oke, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, khususnya daripada kelas 6 yang lulus ajaran tahun yang sekarang, memberi mandat kepada saya untuk memandu akhir daripada sebuah acara, yaitu Hotmi Alfiah. Pada saat malam hari ini saya dituntut untuk memberikan satu, yaitu memandu adanya acara drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat. Satu kali lagi kami ucapkan hatur nuwun yang banyak. Baik, hadirin yang berbahagia, di zaman yang penuh dengan globalisasi, terkadang kita dituntut dan diharuskan untuk memberikan kreativitas, inovasi yang terbaik dalam sebuah acara. Maka dalam acara Hotmi Alfiah pada semalam hari ini, mudah-mudahan tema yang berikut ini atau drama pentas komedi yang dipersembahkan oleh lulusan ajaran tahun sekarang memberi kepuasan tersendiri atas kehadiran daripada insan musik Nusantara, sehingga kenangan demi kenangan terindah akan suatu saat yang akan datang. Baik, hadirin, kita tidak lama-lama, siapakah pemeran daripada pentas drama komedi yang bertemakan Sonandung Salawat? Kita panggil saja satu persatu asma daripada pemeran acara drama pentas komedi saat malam hari ini. Yuk, kita sambut bersama. Berikut ini pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat, insan musik Nusantara yang tercinta. Monggo. Yuk, siapakah dia? Kali ini kita panggil saja pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat. Yang pertama kita panggil Hori, berperan sebagai Mbah Dukun. Oke, selanjutnya pemeran daripada pasien daripada Mbah Hori, kita panggil saja Rohman sebagai pasien, dipersilahkan. Baik, selanjutnya pemeran berikutnya di drama pentas komedi, kita panggil Kiai, seorang, sebut saja beliau katanya Ustadz yang bid'ah katanya. Mudah-mudahan gak bid'ah ya, ini cuma pemeran. Mudah-mudahan kita ambil inspirasi dalam hidup di sebuah pentas komedi pada saat malam hari ini. Kita panggil Al-Ustadz Al-Kantiri, beliau adalah Fahruddin, dipersilahkan. Baik, hadirin yang berbahagia, siapakah pemeran selanjutnya? Kita sambut bodyguard daripada Ustadz Al-Kantiri, yaitu saudara Sukron sebagai Salum, dipersilahkan.
Oke. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya siapakah pemeran berikutnya daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat? Inilah juga kedua, salah satu di antara mereka di ajaran yang sekarang adalah maskot daripada acara Hotsmo Alfia pada saat malam hari ini. Siapakah dia? Pemeran daripada beliau adalah bisa dikatakan sang pembunuh atau preman katanya. Kita panggil saudara Fakhrullah yang sering dipanggil suara atau yang dipanggil lagi saudara Arjun sebagai preman. Baik, hadirin selanjutnya, siapakah pemeran daripada drama pentas komedi? Ini adalah salah satu maskot daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Kita panggil Komar berperan sebagai Rico. Sip. Oke, sukses. Kali ini selanjutnya pemeran daripada drama pentas komedinya adalah pemeran sebagai santri. Siapakah dia? Kita panggil yang imut-imut, yaitu saudara Rohli sebagai santri. Selanjutnya, santri yang kedua, ya, sebut saja, yaitu pondok pesantren. Selanjutnya, pemeran daripada santri kita panggil, yaitu saudara Ahmadi. Selanjutnya, siapakah pemeran santri yang terakhir? Kita panggil Sa'oroni, dipersilahkan. Oke, yang kali ini adalah pemeran yang terakhir daripada drama Apentas Komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Siapakah berperan sebagai kiai? Kita sambut beliau, saudara Iqbal Maulana sebagai kiai, dipersilahkan. Inilah wajah-wajah pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Oke. Baik hadirin, segenap para undangan yang berbahagia, rekan-rekan santri senasib dan seperjuangan, tepatnya di PP Al-Hasaniyah. Diceritakan di sebuah desa terkecil terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam, sebut saja yaitu pondok pesantren, yang mana pesantren tersebut diasuh oleh Kiai Tawakkal yang menjadi cikal bakal panutan daripada masyarakat dan santri yang ada di pesantren. Di balik kesuksesan sang kiai,
datanglah seorang ustaz, yaitu Ustaz Al-Kantri yang terkenal dengan Ustaz Bid'ah. Bahkan Ustaz Al-Kantri tersebut ingin membunuh sang kiai dikarenakan tidak sesuai dengan akidah yang dianut oleh Ustaz Al-Kantri. Hadirin, bersama saya Mahran Effendi, selamat menyaksikan alur cerita selanjutnya. Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Setan gedung, setan bandung, setan kumbang, setan setan, semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Aduh sakit mbah. Harap sakit. Iya sakit, tak pula kuat mbah. Jong ning kong kelu. Bakun sake lo kuat mbah. Bakun sake. Apa ya mbah? Ubaras ketabu jong. Oba dia jong. Lepada bayi namun apotik mbah. Aduh lain jong. Muni apotik cap olar jong di cukon cap macan. Pada dia bernana bernepi mbah. Coba hanya nyatok rapah. Beri obat orang ini dengan nengri. Aduh mbah lo dumnau nantai lah tuang. Mun beri obat cukon di jong. Tuli kalah, aja mau beres ketabu. Berarti kau mau nginum beres sih pak? Beres. Kau jangan kalau baik akan gelu. Sehari berapa kali? Tolong kali. Berarti kau ada kimon debak Roma ngetes pak ya? Ngetes, langsung beres ketabu nyaman belajar. Oh, pakai air nginum pak? Jangan kaki di rumah. Oh, tal waduh. Iya pak, iya pak. Kau dia ngetes muli pak ya? Boleh dong nginum gelu. Lagi kau mau beres pak? Ngarep badi pak? Ngarep badi. Sumpah di bujuri. Iya pak. Wadi muli bang. Oke. Okay. Thank you mbak. Fes, cok. Dok, dok, dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa salam dong. Engkau dukun, negeri melayang ke dunggu kabe. Aduh, seporan kipat no lo tau kipat no. Apa kipat no? Iya ki. Cangko-cangko kipat no. Kau cangko mbah pat no. Arap ki. Gelem gak kipat kipat lagi baru. Aduh Allah. Yelah. Perlu apa yang dengan nak? Dah ya ki, kenal lagi ki. Sengko ala Bijaya, putra Pak Sanyo. Hahaha, putra Pak Sanyo, semua bintang Roma. Bik tahu ki? Teng lo tahu, lu menjadikan kan bersanyo. Oh. Lah kan terus timbak air kan di pipa. Iman mirip Mas Pion lu, kan semua Sanyo. Alah bah, kalau aja kok tahu bah. Iya lah apa nih cok? Dah ya bah, Ustadz Al-Gantiri bah, adik Parlo. Monggo Ustaz. Salam kenal bah. Sengko Ustaz Al-Bentiri. Kedengan sengko dan nak terus minta tolong dah heda. Aduh, tengok Ustaz minta tolong dukun. Wis, cucam minyak caca heda jam. Dah iya bang, sengko cermat dah salah situngah ke kampung. Nyamanah ke dewekan. Ya fortuna. Aku tak. Ajang terlalu gemar nyebaraki perkara-perkara bid'ah. Perkara saya tak pernah pakon Rasulullah. Salah setengah asolawatan ben atahlilan teting aja mungkin torah bisa ngerosak datang aliran bentang wilayah teting kok cermat dek kebit najiba minta tolong dek dan santet aking keng bit najiba langsung mati apa di kolok lu tak? Langsung hahaha tenang pak ustaz asalkan ada ininya. Oh tenang mungkin cuma bisa ini dalam atas benih budung lopen bingkol siapa kilan nang 1M com hahaha bese tahunya ya kau tak punya bentar pak ustaz. Mas untuk gundal kandul ajian materi jiwa gundal kandul ajian